Selamat datang ke program Darah Kenyalang. Darah Kenyalang tu adalah program di mana kita akan mula uji bakat satu Sarawak dan akan mencari siapakah yang layak untuk memenangi mahkota Darah Kenyalang. Darah Kenyalang tu diinspirasikan dari pertandingan Ratu Cantik Kaum Etnik di Sarawak yang dianjurkan setiap tahun. Pertandingan Kumang dari kaum Iban, Keligit dari kaum Orang Ulu dan akhir sekali Dayung dari kaum Bidayuh. Enam belas peserta akan dipilih melalui uji bakat yang diadakan. Tetapi hanya 12 finalis yang layak menyertai Darah Kenyalang tu. Dan Lekak Ia akan merebut kedudukan ke Grand Final Darah Kenyalang. Para peserta akan diuji dengan beberapa cabaran bukan ajak dari sudut tradisional, tapi ada juga yang berkait rapat dengan aktiviti contemporary. Daripada pakaian tradisional, tarian, sidak juga akan diberi beberapa task atau tugasan seperti grooming, hosting dan lain-lain lagi. Aram Kitai Medak audition titerubah ianya peserta hari bahagian kucing. Bala peserta dekat nengah pengawal audition dulu. Udahnya peserta dekat diperhati ngenak cara indoor judging ianya bala peserta di datai audition dekat nyedia kediri ngenak ngepan di tiah ke bangsa asal Sidaya. Sebelum kita nangga audition para peserta, marilah kita nangga siapa barisan juri untuk Darah Kenyalang. Nama pun juri-juri mestilah hebat-hebat semuanya. Bukan calang-calang bah orang madah. Kriteria untuk menjadi juri Darah Kenyalang tok rata-rata Sidaya mempunyai pengalaman dan pengetahuan terutama mengenai adat, tradisi dan kesenian kaum etnik di Sarawak. Selainnya, kesemua sidak tok pernah menjadi juri untuk pertandingan Kumang, Keligit ngan Dayung. Bukannya aja ada yang pernah ngikut acara ya sebelum tok dan mencuarai pertandingan ya. Sarito kita enggau sikok juri ti baje enggau lawa. Aram kita berkelala enggau sikok ari juri tetap kita ianya Wendy. Hai, nama kami Wendy Ernest. Kami merupakan bekas Ratu Cantik. Kami mula bergiat di dalam bidang beauty pageant to semasa kami berumur 20 tahun. Kami telah menyertai pertandingan Dayung Sangun step level pada tahun 1996 dan kami menang. Seterusnya pada tahun 2015 kami menyertai pertandingan Mr. Sarawak dan kami juga menjadi juara lah. Selepasnya kami aktifly bergiat di dalam bidang beauty pageant to sebagai ketua juri. Kami juga pernah menjadi pengerusi untuk pertandingan Miss Borneo Bau pada tahun 2018 dan 2019. Pengalaman to banyak mengajar kami menjadi seorang yang hardworking, seorang yang positive thinking, resilient dan juga sangat determined untuk menjadi to be the best version of myself. So dengan ya kami masih pegiat aktif di dalam bidang beauty pageant to sebab kami rasa ia adalah sebahagian daripada hidup kami. Sebelum kita pergi dekat kriteria peserta, jom kita berkenalan dulu dengan juri tetap kedua kita iaitu Angela Martin. Hai, aku Angela Martin. Aku founder Angel Impact Management. Aku megak bekas Ratu Cantik Negeri Sarawak ti kalak menang menyoh title terbilang maya gig muda sempat.
penglibatan aku dalam dunia pageant tu bermula dari umur aku 15 tahun. Jadi darinya aku lalu kalah jadi winner ke orang ni. Lalu startnya aku berminat, aku nak berhenti dengan orang pepekit. Jadi aku pun kalah menang Kumang Gawai Peringkat Negeri Sarawak. Kelimpah darinya aku megak kalah menang Ratu Kebaya. Jadi aku pernah mewakili Sarawak lagi level Malaysia. Okay, pengawal aku dia tu ianya aku bisik muka studio kumpul bernama Angel Impact Management. Buat studionya aku ngajar bala nembiak catwalk, Q&A, grooming, bala-bala pelapis ratu kat join beauty pageant Pat Negeri Sarawak. Selain daripada juri tetap kita iaitu Wendy dan Angela, kita juga ada juri jemputan untuk setiap audition di setiap bahagian negeri Sarawak. Agak-agaknya, siapakah juri jemputan kita hari itu? Hai, nama kami Joanne Bulan Pakar. Kami merupakan Kumang Bidayu state level tahun 2007. Kami orang juri bukan sahaja memilih gadis-gadis yang cantik. Sememangnya semua pun memang cantik. Tapi kami orang mau nangga sama ada setidaknya berbakat, all-rounder, beauty with brains. Sebab kami orang mengharapkan pemenang pertama program Darah Kenyalang itu mampu mengekalkan gelaran Darah Kenyalang sampai bila-bila. Seterusnya, boleh mengangkat nama Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi, ialah kriteria-kriteria yang dicari untuk peserta Darah Kenyalang itu. Kini itu, kita pergi ke misi sebenar kita. Jom kita teruskan pencarian finalis Darah Kenyalang. Saya masuk Darah Kenyalang ini adalah suatu pengalaman juga. Daripada saya stuck dekat comfort zone saya, so why don't saya keluar dari comfort zone saya? Aku kagau Darah Kenyalang laban aku minat untuk perform berkelayak orang ramai and then bukan ambil sebagai pengalaman. Saya rasa macam saya boleh expose bakat saya. Pada masa yang sama, saya dapat juga pengalaman bersama dengan peserta lain. Ada feelings of excitement kan. So when I heard there was a program like Darah Kenyalang, I terus join lah. Nak cari excitement dalam hidup sikit kan for the experience tu. Kalau kami si ambil peluang tu, kami si tahu bila akan ada lagi peluang macam tu. Apakah yang bakal menjadi peserta Darah Kenyalang tu? Selamat kembali ke rancangan Darah Kenyalang. Jom kita teruskan dengan peserta pertama kita. Nama saya Emisa Bleri Anak Peri, berumur 21 tahun dan berasal dari Kuching. Saya ingin berkongsi kepada semua orang agar saya dapat sesuatu yang pengajaran. Salam kenal. Mereka nak tahu, siapakah idola kita dalam dunia ratu cantik? Sebenarnya banyak idola yang saya minati. Memang saya suka sangat dengan mereka sebab mereka memperagakan pemakaian bidayu di seluruh dunia. Idola saya adalah Larissa Pink, iaitu Miss World Malaysia. Dan saya melihat beliau juga adalah seorang yang elegan, cantik dan pandai membawa diri sesuatu tempat untuk memperagakan sesuatu pakaian dia. Mereka jadi idola saya untuk menginspirasikan baju tradisional bidayu. Setiap orang ada kebolehannya masing-masing. Apa kebolehan yang kita ada? Kebolehan saya mempunyai tarian. Mungkin Amisa boleh tunjukkan? Tarian saya itu adalah saya pilih kerana tarian itu adalah mempunyai energi yang sangat kuat dan tenaga melakukan sesuatu pergerakan. Lagi-lagi sekiranya kita buat sesuatu gerakan, haruslah mempunyai semangat dan kekuatan yang sangat-sangat kuat agar kita mempunyai sesuatu gerakan yang memang cantik supaya kita boleh dilihat dengan menarik. Yeah, yeah.
sama-sama. Kami berasal daripada keluarga yang sederhana aja. Kami memang dilahirkan di Kuching. Jadi kami automatically memang orang Kuching aja. Every pageant or every benda yang kami join, kami ada goal di Sia. That's why dari Sia lah kami macam okay, kami mau cuba lagi untuk lebarkan sayap, kata orang. Hai, nama saya Desyila Amira. Saya berumur 23 tahun dan saya berasal daripada Kuching. Hai Desyila. Kena kita menyertai pertandingan reality Dara Kenyalang to, dan adakah kita confident yang kita akan menang? Kami menyertai Dara Kenyalang adalah untuk mencabar diri kami supaya kami berani berdepan dengan kamera. Kami si dapat pada yakin 100%, tapi kami akan cuba yang terbaik. Sebab apa kami rasa confident? Sebab kami dah pernah win satu competition for modeling. Okay, boleh show untuk kami talent kita? Boleh, boleh. Okay. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Cintaku sampai ku menutup mata. So kami mencari alternatif lain untuk kami mencapai kejayaan. So iyalah kami macam tengah mencari juga apa yang kami sebenarnya mau dalam hidup, apa yang kami mau capai dalam hidup. Dekat ya kami macam hati kami terbuka lah mau join benda macam tu. Ingat deh, gau-gau jak rupa juri kita tu. Padahal baik jak sidak. Lekat ya, encouraging gila. Para juri perlu teliti untuk menapis setiap yang hadir bagi mendapatkan peserta yang terbaik untuk menyertai Dara Kenyalang tu. Jo, teruskan lagi dengan peserta yang lain. Saya tahu program Dara Kenyalang ni dari sosial media, iaitu Facebook. Kawan saya yang memperkenalkan program ni, dia suruh saya cuba untuk masuk. Hai, nama saya Tonya Nakisi, berumur 22 tahun, berasal dari Kampung Stas Bau. Sebut je location Bau, memang otomatik orang akan fikir okay, Tasik Biru. Kalau saya balik kampung, saya mesti nak singgah dekat situ dulu sebab view pun cantik and then banyak lagi barang-barang yang menariklah dekat sana. Saya pernah join Miss Borneo Bau 2019 and then Miss Kebaya Sarawak 2019 and then yang tahun ni Dayung Gawia Tematu 2022. Jadi lepas saya habiskan pelajaran saya dekat kolej, saya terus kerja dekat Botico Restaurant as a chef. Hai Tonya. Okey, tadi kita dah madah dan kita pernah menyertai pertandingan Ratu Cantik nak. Contohnya macam Miss Borneo Bau, Dayung Gawia Tematu nak. So lepas pertandingan ya ataupun sepanjang pertandingan ya, pernah kita mengalami any sebarang kritikan daripada keluarga ataupun kawan-kawan. So bagaimana anda menangani kritikan tersebut? Secara jujurnya ya, dari keluarga saya sendiri mereka cakap macam body shaming saya. Saya cuba untuk diet and whatsoever kan, tapi saya tak dapat. So saya harap after program ni saya cuba diri saya untuk kuruskan badan. Saya suka semangat tu Tonya. Tanya sebab berada di sini. Thank you. Sama-sama. Thank you Tonya. Boleh tunjukkan. Ya, tunjukkan bakat anda. Menari tarian K-pop tu bukan talent saya sebenarnya, tapi tu sebagai hobi saya. Bila fikir tentang talent moden ni, terus saya dalam otak saya macam oh, better saya show dekat semua orang yang saya boleh menari tarian K-pop.
Ya, sangat puas hati sebab semua orang masa tu ada nampak happy lah bila saya dah start menari tu. Tu saya macam okay, nampaknya semua orang suka dengan persembahan saya. Wow, menarik sekali tarian yang ditampilkan oleh Tonia. Apapun, kita akan kembali selepas tu. Kembali lagi kita dalam rancangan Dara Kenyalang. Siapakah peserta seterusnya? Ju, kita nangga. Hello, nama saya Monica Shazlana Anak Sandin, berumur 20 tahun. Saya berasal dari Seratok. Jadi nanti aku nyemak aku selalu pulai Seratok. Aku minat beli terempak berbalak belak pasar tamu. Bekal kupuk leko. Paling favorite aku lah macam cucur, belak cucur. Nyak jam. Okay, hi Monica. Hai. Okay, kita ada pengalaman dalam bidang Ratu Cantik tak pertandingan sebelum tu yang kita pernah join ke? Saya pernah menyertai Kumang KSMP. Lagi tu Kumang Ali Biji online. Yang selebih tu yang saya masa saya kecil-kecil lagi, memang dari dulu suka ikut join pageant Kumang. So memang minat tu dari kecil lah. Ya, memang minat dari kecil. Mai aku boleh pemenang sebagai lulun, aku subak kalau ngau Kumang. Maya bulan 3 nasilah aku mayanya. And aku boleh pangkat sebagai lulum under KSMP artis pun penyanyi. Apa talent diri ada sih? Saya banyak talent tapi saya akan choose satu lah. Okey, boleh tunjuk kan? Boleh. Okey, Maya auditionnya aku milih lagu Cinta Marsha Milan lawan dari Subak. Aku memang minat lagu ya, jeban ku jenis yang suka lagu high note. Suara tinggi impo. Yang aku buat aku milih lagu. Agak nervous lah laban penghujung yang macam aku boleh tangkap. Laban tiba-tiba lagu bersetengah. So, aku terpaksa berhenti berdiak. Benda umpai mengeluarkan suara tinggi lah. Nama saya Clara Pungi. Saya berumur 25 tahun. Berasal daripada Sri Aman. Selalunya pergi kebun lah dengan auntie, dengan uncle. So kadang-kadang dengan dua orang ni, best juga lah pergi kebun tu. Kadang-kadang tanam padi. Dekat situ ada pengalaman sikit lah. Hello Clara. Hello. Okay, soalan kami ringkas tapi sangat bermakna. Siapakah role model kita? Role model kami adalah mak kami. Okay. Okay. Even though kedua-dua ibu bapa kami dah sedar. Tapi mak kami selalu pesan, at least dalam hidup tu, at least pola kebaikan. Walaupun ada 1001 keburukan dalam hidup, tapi at least ada satu kebaikan yang kita buat untuk orang, bukan untuk diri sendiri juga. Dan itu pastikan ia merupakan kebaikan yang sangat bermakna dalam hidup. Kita ada talent sih? Ada, talent Zumba. Okey, silakan. Saya pilih tari Zumba sebab saya minat menari. Dulu masa dekat sekolah menengah, saya ada ambil kelas kelab kebudayaan. Saya rasa puas hati lah sebab saya dah buat persediaan dari awal. Lagipun saya memang suka sangatlah tari Zumba. Okay. Thank you, Clara.
My name is Amanda. I'm 19 years old. I come from a village in Bau, Singai. Hi Amanda. Mungkin tak diberi peluang untuk travel di seluruh dunia atau secara percuma. Okey, pilih sikit tempat yang kita akan lawati dan kenal. Japan, because actually I'm an otaku, orang cakap anime watcher. I'm involved in taekwondo ever since I was in form 2 because yang ajar taekwondo tu sebenarnya my family juga lah, my grandfather. So dalam meminati anime tu lah, ada si karakter yang kita memang minat, kriteria positif. Karakter ya yang memang kita sukalah menyebabkan kita minat dengan karakter ya. Karakter yang saya minat ialah itu Jin Gunhilda from Genshin Impact. Actually dia seorang macam seorang general di in one of this city and she runs everything in the city. So for me lah it projects woman empowerment. So I think that's really nice. I really like her character. That's why I try to be like her. So you have that in you? Yes. Selain daripada menari, tu ada benda lain yang kita boleh buat? Martial art, taekwondo specifically lah. What I like in taekwondo is actually the feeling of adrenaline rush when you fight in a sparring match. So sebenarnya saya join taekwondo ni for the excitement lah. Sebab saya ni sejenis orang yang suka cari gaduh kan. So I really want to find some place that where I can macam cari gaduh secara legal dengan orang. And I really like the feel when you berjaya untuk menang lah. Oh, paling best lah bila you boleh total knockoutkan orang. Okay, please show us. Sebenarnya taekwondo routine tu, it's not perfect because it's been a long time since I practice the routine lah. Dia punya routine tu ada salah step, so I just go with it because taekwondo is actually about the art. Hello, nama kami Josliana Amel, berumur 25 tahun, berasal dari Kampung Pueh, Kecamatan Lunduk. Okey, kebetulan rumah kami dekat dengan pantai. Just 5 minit daripada rumah kami. Boleh jalan kaki cemnya bah. And then rumah kami pun kira dekat juga dengan air terjun. Air terjunnya dalam 15 minit bolehlah pakai motor macamnya. So macam rumah kami, kampung kami dikelilingi alam sekitar lah, macam yang ada pantai, ada air terjun macamnya. Hi Jocelyn. Hi. Kami nak tanya sama soalan. Apa yang ketakutan yang terbesar dalam hidup kita? Ketakutan yang kami rasa, kami paling takut apabila kita kehilangan seseorang yang kita paling sayang. Sebab kami dah pernah merasa kehilangan seorang ayah. So kami takut kami kehilangan mak kami lah, sebab kami belum dapat balas jasanya. So macam sikit salah. Parents kita tu pun adik-beradik kita kah? Yang pentingnya orang terdekat, once-nya pass away, maybe nya akan bagi kesan yang mendalam lah untuk kita. So macam kalau boleh si mau macam dengar berita yang pasal yang sedih-sedih lah kiranya. Okay. Okay, faham, faham. Semua kita akan sedih. Yes. Untuk thank you Jocelyn. Okay. Dapat kita madah apa talent kita? Talent yang kami bawakan hari untuk talent modern kami adalah kami akan mengacara majlis formal. Okey, dipersilakan. Mohon perhatian, majlis akan dimulakan sebentar lagi. Diharapkan para hadirin dapat mengambil tempat masing-masing.
Kerjasama hadirin sekalian amatlah dihargai. Kami sepatutnya mau pula macam jadi host. Kami suka pula acara majlis masak-masak. Tapi kami sedikit fikir bah macam masa ya. So kami just go on for mengacara majlis rasmi. Sebab kami fikir benda tu benda formal. So kami go for it lah. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Sekian, terima kasih. Kami rasa kami si beri yang terbaik sebab patutnya kena kau pilih benda tu sedangkan kau mau kepada host hosting macam mengacara majlis masak-masak. Kena kau mau pergi mengacara majlis formal. Benda yang datang penyesalannya macam datang last minute. So macam kurang sikitlah. Sesi audition bala peserta uji bakat baku cento udah tembau. Udah tok sidak dekat nuka garik sidak ngagai ngepan tradisional, laban sidak ya dekat ngagai renggat kedua ianya indoor judging ngau bala juri. Sebenarnya, haram kita ngetu nak lama serta datai baru udah tok. Kembali semula kita dalam rancangan Darah Kenyala. Kini itu, sidak akan mengharungi sikit lagi stage iaitu sesi indoor judging. Di sia, sidak akan dinilai melalui pengetahuan mengenai adat, tradisi dan kesenian tradisional sidaknya. Itu adalah elemen utama dalam setiap pertandingan Ratu Cantik kaum etnik di Sarawak. Jom kita diam. Misa, okay, boleh kami tahu pakaian yang kita pakai hari itu adalah dari daerah sini? Okay, sehari ini saya menggunakan pakaian tradisional dari daerah Sungai, iaitu dari topi seraung, selampai, pangil dan barang-barang kumpulan di sini adalah seperti norik, abun, rawai dan poting. Gembira, nervous dan berbangga kerana saya dapat menunjukkan pakaian tradisional Bidayu. Bukan untuk mereka saja tapi untuk mereka mengenali persembahan Bidayu dan kekalkan persembahan ini agar tidak ditelan zaman. Boleh nunjuk dengan kami talent kita kan? Boleh. Harap persembahan saya tadi diuji bakat agar dapat membawa saya ke pusingan yang seterusnya. Terbaik. Kami rasa macam nang benar-benar nervous. Kaya kami try my best untuk cool down dulu, cool down, okay. Tapi kami rasa masih macam bergegar tangan. Hai Sheila. Okey, soalan kami simple aja. Kami ada nanya kita. Macam ni kita dah mengekang ke tradisi tak nak. Jadi kita harus mengekalkan juga bahasa ibunda kita di Sarawak. So, apa pendapat kita? Macam ni kita nak mengekalkan bahasa kita ya tak? Ibu bapa perlu berkomunikasi dalam bahasa ibunda sidak. Macam contoh, ibu bapanya orang Bidayuh contohnya. Sidaknya perlu berkomunikasi dengan anak-anaknya, biasakan anak-anak dengan bahasa Bidayuh. Macam yalah. Yang mengekalkan bahasa ibunda itu cuma mak kami lah, bapa kami nya nya sedak kelakar bahasa Bidayuh dengan kami orang. So yalah kami macam fail lah kelakar bahasa Bidayuh. Okey, mungkin kita boleh tunjukkan lah. Boleh. Tarian kita. Thank you.
lompat beberapa step sebab kami si dapat hafal bila mundah nervous gila. Thank you Sheila. Dalam ada pertandingan kalah menang ya memang biasalah, normal. Kami terima aja apa keputusan sidak management. Kami harap kami boleh masuk ke top 12. Ya, first time me di macam audition and then semua orang nanggang kami. Selalunya mau audition ada 2-3 orang dalam bilik nak totek semua nangga. But at first kami masuk ya memang semua muka dan macam puan tu dapat sih pun lah macam ya. Okay, hi Tonya. Okay, soalan pertama dari kami. Okay, generasi muda kini tu lebih berkemahiran berbahasa Inggeris. Okay, so apa cadangan kita untuk memastikan bahawa bahasa ibunda kita si lari selari dengan zaman moden tu? Bagi pendapat kami, kita walaupun pandai berbahasa Inggeris, maybe kita perlu amalkan bercakap dengan kawan-kawan atau family members, kelakar bahasa Sarawak lah dengan sesama sendiri. Okey, ya. Boleh nunjuk talent kita? Boleh. Sebab kami mau harumkan nama family mek. Tuduh suak family ku, dingan-dingan ku, bala matih ku, dek buat stas. This is for you. Nama aku Monica Syazana Anak Sandin, berumur 20 tahun. Penatai aku asal di Seratuk. Tang datu aku bekerja sebagai supervisor under company Ari Kucing. Aku bisi tiga madik, ianya paling tua ya bangku. Aku lah anak yang pertama induk dalam antara tiga inyadik. Apa-apa yang beraku ngau segi ya support lah. Ya nak kalah bantah ke apa. Baik nemunya segi minat aku dah. Hai Monica. Jadi aku kan hanya ulian nuan. Memangnya buat perengkai bantah kena nuan. Ngepan ke dikena aku sehari itu ianya ngepan di kangau kita iban iaitu batang air. Ngepan batang air. Untuk ke dia tu aku kena bekal bisi sugu tinggi, selampai, buah pau, bekal percak, rawai, ngau lain-lain lagi lah. Nadai gaku bisi selek semua, nadai bisi yang kesalahan berdia. Tang, nyalah nervous bisi meh. Tang, okey lah. Untuk data-data tadi, tidak gak sampai tekan mayuh kali lah. Nyak aja. Okey. Apakah talent kita? Talent kami adalah ngajat berserta dengan sanggai. Okay. Mau kami nanggar tarian kita? Dapat kita persembahkan? Boleh. Okey. Indai tindo timana amai panggung di nusun lekong jawang asando seratu. Thank you.
Nisa. Thank you. Terima kasih Monika. Terima kasih. Haraplah kuliah jadi panelis antara 12 ya. Itu uliah sampai ke 6 pun syukurlah. Laban aku kak mai pulai utai ke nama awak kuliah ke mai ya apa ini aku gagalah pada aku. Dari program Dara Kenyalang ini, saya dapat menunjukkan kebudayaan kepada bukan sahaja orang-orang di negeri kita Sarawak, tetapi juga luar negeri Sarawak, luar negara, orang-orang yang datang ke negeri kita. Okay, hi Clara. Okey, kaum Iban dia ada banyak-banyak jenis pakaian tradisi dari pelbagai kawasan kan. Bagaimanakah cara Clara untuk mempromosikan pakaian tradisional itu di mata dunia? Salah satunya adalah program yang Dara Kenyalang. Ia merupakan salah satu program yang sangat besar di mana program ini mempromosikan pakaian tradisional masing-masing. Bukan sahaja luar negeri dan juga luar negara, tapi kita mempromosikan kepada para pelancong. Nenemu bisik penemu pak main asal kita Iban? Aku nemu Ngajat. Okey, boleh nak tunjuk kami? Saja memakaikan pakaian tradisional Iban, tetapi saya juga dapat memperkenalkan aksesori-aksesori Iban dan juga dapat memperkenalkan cara pemakaian Iban kepada orang luar di sana. Jadi orang pun akan lebih mengenali pelbagai bangsa di negeri sana. Nama kami Amanda Stacy Anak Prensa, berasal dari Kampung Bobak Singai yang berada dalam daerah Bau. I have 5 siblings. I'm the middle child lah. Macam orang selalu cakap kan middle child ni aneh-aneh sikit. So I always do something out of their expectation. Hi Amanda. Soalan kami untuk kita pada pendapat kita, macam ni kita dapat menarik minat golongan belia untuk lebih untuk mendorong setidaknya lebih minat kepada acara-acara kebudayaan. Antara contohnya lah, kami orang akan buat pertandingan macam Dayung Skora kan. So kami akan tawarkan hadiah menarik macam wang tunai yang banyak kah or something like vacation. So like that mereka akan lebih aktif dalam pertandingan kebudayaan macam tu. Secara tidak langsung mereka kenal dengan budaya kita lah macam tu. So hari ini Amanda akan mempersembahkan tarian kah? Yes. Tarian dari suku kaum mana? Bidayuh Singai. Okey. Tarian is actually I learned last minute, like last night. I use the Bidayuh folk song. It's actually lullaby for Bidayuh kids. Terima kasih Amanda. By joining this competition, orang luar lebih mengenali kaum Bidayuh. So I want to introduce Bidayuh Singai to orang luar. And also money. Mungkin kami terpilih dalam top 12 in next week. So why not I take this advantage sebagai stepping stone untuk kami. At least I try my best. Okay, hi Jocelyn. Okey, tadi kita madah untuk menarik minat anak muda, kita mau umbak sidaknya ke pertandingan ataupun acara-acara bersifat kebudayaan kan. So macam ni cara kita untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti macam tu.
Sekarang kan kita semua ada media sosial and then ada smartphone. Dari sialah apa salahnya kita gunakan sebaik mungkin media sosial ya untuk kita mempromot apa pertandingan atau cantik ataupun menari ke apakah keberadaan perayaannya kan kita akan ada pertandingan macamnya ada polaku menggawai ataupun dayung sangon. So kita dari sia kita akan share dari WhatsApp, FB, Facebook, media sosial sebagai saya punya itulah cara untuk kita ada bakat ada dengan beraninya saya cakap dengan juri. First saya maybe saya punya talent menari tapi sebabkan yang lain banyak menari saya ambil yang lainnya lah saya buat. So, dia quite special iaitu buat siulan pakai tangan. Siulan pakai tangan. Ah yes. So okay. Jocelyn. Saya buat siulan pakai tangan saja. Nang meriah benar sambutan orang-orang Kuching di situ. Kacak bagi bidadari semuanya. Dan yang paling penting semuanya berbakat. Habis dah hari pertama di Kuching. Kesini lagi kita lepas tu. Kita rehat dulu, kita kembali selepas tu. Uji bakat peserta dari Kuching kita dah nangga. Jo kita nangga macam ni sambutan orang Serian. Harap-harap ada sesuatu yang rindu di tangga nak ditunjukkan oleh peserta yang hadir pada uji bakat hari itu. Nama saya La Franska Feziana Heri. Saya berumur 22 tahun dan saya berasal dari Kampung Tai Serian. Dari Form 1, kami memang masuk sekolah seni. Jadi kami memang major in music. Mula not dari vokalis lah sebab banyak saingan. Jadi kami dinasihatkan untuk ambil sebagai pemain muzik iaitu orkestra. So I play trumpet. Hi love. Hi. Okey, mengapakah anda menyertai pertandingan ini? Mencuba pelbagai pengalaman baru seperti yang telah dijelaskan sepanjang briefing program Dara Kenyalang. Bukan sahaja kita berdasarkan penampilan tetapi banyak cabaran yang kita boleh lalui out of our comfort zone. Itu yang saya inginkan dan saya expect daripada program ini. Kami memang suka dengan new challenges. Lagipun platform tu bukan untuk decide the winner only tapi untuk kami orang cuba benda baru. Kami memang suka attention, suka jadi star, jadi why not? I join this show because I want people to recognize me, to acknowledge me. So bakat yang mana satu yang anda hendak tunjukkan? Menyanyi. Menyanyi. Yes. Kami akan ngembak lagu Merasa Indah by Tiara Andini. Dipersilakan. Kini ku mengerti kau lebih memilih dia. Cinta ini takkan berbalas sayang. Ku pastikan melayang pedih ku saat merasa memang kami sebagai musician, kami belakang stage, si nampak only the star is the singer lah. Jadi si mo lah the whole life kami jadi belakang kan, belakang backstage. Kami pun mo on the TV and people macam oh this is La Franska, kami kenalnya, you know that feeling of being recognized. Masuk audition jadi rasa nangga juri pun dah dup-dup-dup-dup berdegup jantung jadi suara asyik keluar and then my first time joining TV show jadi new experience ya. Jom kita dengar apa kata juri jemputan kita di Serianto.
Apakah kriteria yang dicari dan apakah komen terhadap peserta kita yang seorang tu? Hai, nama kami Priscilla Hajinus, berumur 35 tahun, berbangsa Bidayu dan kami merupakan bekas Ratu Cantik. Sekarang kami merupakan salah seorang daripada juri Dara Kenyalang. Kriteria yang saya cari adalah kecantikan, kebijaksanaan dan berkeyakinan. Kami rasa mereka mempunyai bakat masing-masing tetapi masih boleh diasah lagi untuk menjadi seorang pemenang. Try to enjoy the experience because matuk kami sih pernah ikut beauty pageant. This is my first time. Mau masuk tak Ika? Oh. Adab sama adab. Adab sama adab. Aku pun masuk terserian. Aneka ganan makanan tradisi kita lah. Bala Bidaya, dah favorite amat lah. And aneka bahan utama yang ngundah kayu. If aku, aku suka makan panso manuk. Dalam panso and ada, of course ada bandung, ada siok, abih na, amen lah. Okay, love. Yes. Apakah talent anda? Kami biasanya ambil rampayan. Okay, sila tunjukkan lah. Tapi ialah kena kita apply for the program actually. Bukan untuk stay in our comfort zone tapi out of the comfort zone itself. Terima kasih, Lo. Walaupun dah buat sehabis baik, masih ada rasa doubt teragak-agak adakah kita akan dipilih ataupun tidak. Tapi secara positif, jika terpilih, peluang ini adalah sangat besar. Audisyen peserta dari dua bahagian di Sarawak dah pun habis. Untuk episod yang akan datang, kita akan pergi ke belah timur Sarawak dan nangga pelibatan Dara Kenyalang di Siak Kelak. Belum apa pagi dah banyak karena kami orang jumpa. Nang best benar personaliti yang datang hari itu. Pencarian belum habis lagi. Misi mencari Dara Kenyalang masih diteruskan. Siapa kebulian ngisir 16.2 Pak Dara Kenyalang udah to? Sama-sama kita nganti ngau medak. Ngajak ni dia banyak jenis. Jadi saya agak keliru dengan soalan tersebut. Sebenarnya ahli keluarga tak tahu kalau ini menyertai pertandingan ini. Lagu tu ada berkenaan dengan kenangan manis saya tadi lah. Dah cua lah saya upaya. Tapi kena masih gagal cua. My family is a very big family. I want them to feel very proud of me. Meski ku bukan yang pertama. Jadi saya dengan Mandang Datuk, saya memang suka lagu itu. Saya rasa insecure dengan diri sendiri semuanya. Tapi dengan dorongan ibu bapa saya mampu di sini sekarang. Di dalam dada, tak kenyalah.